Oke guys, sekarang gue bakalan menganalisis gameplay Link yang benar. Nah, di sini nama nickname-nya adalah Azril FD. Ini adalah teman saya sendiri dan kita bakalan coba lihat. Ini pertama-tama dia beli item jungle level pertama ya guys ya. Kita bakalan liatin dia. Pertama-tama dia ke rumput dan di sini saya sedang bersembunyi di rumput membantu si Gusion guys. Nah di sini jadi si Azril FD ini solo lane guys. Nah dia pakai Link tapi solo. Wow, hebat banget. Nah kemudian dia clear minion dulu karena musuhnya nggak ada di bawah ini. Lalu kemudian dia langsung ambil kelomang. Oke, lancar banget, nggak ada yang gangguin ya guys ya. Nah setelah ambil kelomang dia langsung ambil ini jungle musuh. Nah ini antara hoki sama pro guys, yaitu pas banget buff musuh pas banget sekarat. Nah di sini saya bakalan cobain play. Oke, pas sekarat dan dia dapat guys. Oke, mantep banget, dia langsung level 3 sementara musuh masih level 1 level 2. Oke, kemudian dia mau ngapain nih? Dia kayaknya mau kabur dulu karena Link itu kalau awal-awal emang kurang kuat sih. Tapi tadi dapat first blood si Kotoriko atau si Gusion-nya. Nah, kemudian dia ambil jungle yang di bawah sama ambil red buff yang di bawah. Oke, mantap banget sih. Kalau dia dapat double buff. Jadi di sini dia kenapa sih nggak ambil buff yang ini? Karena buff yang ini tuh yang atas ini untuk Gusion, guys. Jadi Gusion itu lebih penting ya guys ya daripada Link. Jadi Linknya mau nggak mau harus curi buff musuh. Oke, kita langsung saja lanjut bahas. Nah, apalagi ya? Bentar. Untuk kombonya sendiri dia pakai skill 2 dulu kalau mau turun, kemudian skill ulti, kemudian skill 2 2 2, arahin ke pedang yang ada di samping-samping itu guys, di samping-samping ultinya. Nah di sini dia ngapain nih? Oke, kebingungan kayaknya dia. Nah itu kombonya dia. Oke, mantep. Nah tuh nggak mati sih itunya. Oke, mati ternyata. Oke juga ini hasilnya ya guys ya. Oke, kemudian kita lihat dulu si ininya. Kotorikonya dapat buff red buff yang atas dari musuh. Oke, mantep banget nih kalau kayak gini. Kemudian Linknya dapat blue buffnya musuh guys. Oke, mantep, dia dapat blue buffnya musuh di sini dan Kotoriko dapat red buff dari musuhnya tadi. Oke, mantep banget kalau gini sih. Awal-awal kita sudah mendominasi ya guys ya. Tapi kita lihat dulu si Azrael aja ini, karena Link itu sudah di nerf hampir kayaknya 2 kali sih. Soalnya saya juga kurang tahu, jarang lihat VY Gaming dan Hororo Chan ya guys ya. Oke, mantep banget, di sini dia dapat kill lagi, 2 kill 1 assist dan 0 mati. Oke, ternyata Link itu masih OP ya guys ya, walaupun sudah di nerf sama Moonton berkali-kali. Nggak berkali-kali sih, cuma 2 kali doang. Nah dia kesini ambil minion lagi karena minion segitu lumayan lah buat nambah level sama nambah gold. Nah di sini dia ambil lagi jungle-nya. Oke, gitu doang, kita cepetin aja 4 kali. Oke, ambil red buff, jadi gameplaynya kayak gitu doang ya, tapi bagus ya. Damage-nya sudah 900. Item pertama dia yaitu adalah ini. Oke, nanti dulu kita lihat dulu ini pertandingannya. Oke, mantap. Oke, dia kalau pakai apa ya, kalau skill 2 kita arahin ke pedang-pedang di samping ultinya, yang habis ulti itu ada pedang-pedang di sampingnya. Nah kalau diambil cooldown dari skill 2 kita itu ke reset guys, jadi dia memanfaatkan banget. Oke, ini waduh, ini bahaya banget sih.
dia mau ambil jungle musuh tapi malah ke tower musuh. Wadah, ini dia mati nih. Oke. Karena mungkin dia kurang apa? Kurang mengantisipasi musuhnya dan kurang berhati-hati. Oke, kita kurangi kecepatannya. Nah, di sini item pertama dia yaitu item jungle level 3. Kemudian item kedua dia pakai Endless Battle. Item ketiga kita lihat nanti dulu. Kayaknya sih Berserker Fury ya guys ya kalau saya. Oke, di sini saya masih ngekill 1, masih 1, mati 1. Oke. Karena saya jarang pakai Grok, jadi saya pengen coba-coba gitu pakai Grok. Siapa tahu masih OP si Grok ini. Nah, oke, dia balik lagi clear minion. Ya gimana ya, free farm banget sih karena musuhnya nggak ada yang jaga bawah. Oke, dia cobain bantu kita war. Nah, di sana dia coba langsung ngajar si Harley, dia langsung ulti. Oke, Harley-nya langsung mati. Itu apakah Lancelot akan diburu? Oh, enggak ternyata. Nah, ini pasanya mati nih sama dia nih. Oh, enggak jadi matinya sama, oh, si Moskov ternyata. Oke, dia hampir mati nih. Kita cepetin, dia ambil jungle lagi. Ngapain lagi dia nih? Oke, dia ambil blue buff yang atas karena tadi Gusennya dapat blue buff musuh, jadi dia ambil blue buffnya kita yang atas guys. Oke, mantep deh. Oke, si Kotoriko nyicil nih. Kita lihat linknya lagi. Oke, apakah yang akan terjadi? Oke, hampir saja mati dia guys sama ultinya Parsa. Untung dia agak jago sedikit. Oke, mantap. Oh, bener kan? Item ketiga dia adalah Berserker Fury. Oke, mantap banget. Bisa nambahin critical dia sesuai dengan pasifnya. Diambil lagi red buff supaya apa ya, true damage-nya itu makin besar. Oke, dia. Nah, ini Harley-nya mati guys karena dia level 8, sementara si Azrael ini sudah level 2 slingnya ini guys. Nah, apakah dia berhasil membunuh? Kita lihat aja. Nah, satu kali hit, buset, setengah darah loh guys. Ya wajar aja sih karena tadi Harley-nya mati terus dan apa ya, dan dia masih level 9 karena dia kurang farming dan buff musuh selalu dicuri oleh Azrael dan juga Kotoriko itu si Gusion. Oke, mantap banget. Oke, nggak jadi mati guys, dia memanfaatkan banget ultinya walaupun dia tadi hampir mati terkena serangan turret. Oke, mantap banget, dia ambil penambah darah lagi. Oke, kita lihat bagaimana keseruannya, kita percepat lagi guys. Oke, nambah darah dia, ambil blue buff lagi. Gusennya mati. Oke, waduh gimana nih, kelewatan momen ini guys. Wah, kelewatan momen ini, seru banget guys. Nah, pokoknya dia dapat maniac di situ. Waduh, parah sih, pas momen maniac malah keskip. Wah, dia mati. Oke, mantap. Kita sementara di sini recall dulu. Kita cepetin ini, guys. Oke, dia bangkit lagi. Dia langsung aja ikut war. Tapi kayaknya ini. Oke, ambil blue buff. Oke. Waduh, kita lupa buat mengurangi kecepatannya. Sorry, guys. Wah, ini si Kotorikonya juga jago nih guys, si Gusion. Oke, diambil lagi minionnya. Jadi gameplaynya kayak gitu doang sih, ambil minion farming. Udah. Item pertama dia buat nambahin magical penetration sama damage ke jungle. Oke. Oh, musuh di dalam turret aja bisa di
di kill sama dia loh guys. Item kedua endless battle, supaya kalau kita gunain skill 2 terus basic attack dia bisa dapat true damage. Nah dia mati nih sama ultinya Arlie, bukan ultinya sih skill satunya. Berserker 4 untuk menambah critical sesuai banget dengan ininya, pasifnya. Item keempat ini wing apa sih, lupa saya, Scarlet Phantom ya guys. Scarlet Phantom itu bagus buat nambah critical juga. Nah di sini saya sedang war di situ ya guys, dan recall di sini Kotoriko masih bersin minion negatif ban, sedang membersihkan lane musuh. Oke. Sementara healingnya malah ambil buff. Oke, nggak apa-apa lah ya. Dan di sini sudah menang. Aduh, seru banget guys. Tadi momen maniaknya malah lupa untuk dikurangi kecepatannya guys. Oke, sorry banget. Pokoknya kalian cara bermain link setelah di nerf kayak gitu doang. Sekian dari saya dan sampai jumpa.